Dengan hanya pencahayaan mobil dan handphone, ia mencoba untuk tetap tenang dan berdoa sembari menunggu ban mobilnya diperbaiki. Namun, perjalanan ini menjadi semakin aneh ketika ia diarahkan melewati sebuah kuburan. Lika-liku seorang MUA, atau Make Up Artist, yang mengalami serangkaian peristiwa menyeramkan dan tak terduga dalam perjalanan menuju pekerjaannya? Sebagai MUA, tepat waktu adalah kunci. Klien dini hari itu adalah seorang pengantin yang harus bersiap sejak pagi. Namun, perjalanan menuju lokasi kerja kali ini penuh dengan rintangan. Perjalanan dimulai dengan ban mobil yang tiba-tiba bocor di tengah hutan pada pukul 2 pagi. Situasi ini semakin menegangkan karena perempuan ini harus berjuang melawan waktu dan suasana yang mencekam. Dengan hanya pencahayaan mobil dan handphone, ia mencoba untuk tetap tenang dan berdoa sembari menunggu ban mobilnya diperbaiki. Namun, perjalanan ini menjadi semakin aneh ketika ia diarahkan melewati sebuah kuburan. Ia tidak berani merekam saat melewati kuburan tersebut. Setelah keluar dari kuburan, ia menemukan bahwa rumah pengantin ternyata berada di pinggir jalan besar. Ia bertanya-tanya, bagaimana bisa sistem pengarah jalan mengarahkannya ke jalan kecil dan bahkan ke kuburan? Namun, meski menghadapi rintangan, MUA ini berhasil melewatinya dengan baik. Acara berjalan dengan lancar dan riasan yang ia kerjakan selesai tepat waktu. Itulah kisah dari seorang MUA yang harus melewati serangkaian peristiwa menyeramkan dan tak terduga. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.